woi. Saya sebagai pemain harus optimis bahwa tim ini mempunyai semangat dan motivasi yang luar biasa untuk kembali ke kelas tertinggi Indonesia, yaitu Liga 1. Didukung oleh manajemen yang sangat baik menurut saya, dan yang pastinya dukungan dari seluruh pecinta Liga FC di Sumatera Selatan. Kemarin kan sempat libur ya, ya cedera. Sekarang gimana? Ya, kemarin di pertandingan pertama saya absen lawan Peserang karena memang ada masalah sedikit di kaki. Alhamdulillah, setelah pemulihan selama 1 minggu, kembali bisa gabung latihan dengan tim. Dan lawan Semen Padang di pertandingan kedua bisa main. Oh, tetap posisi semula ya? Sebenarnya. Ya. Oke, Bang Amir. Selamat ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!